Au-au Sobat Topes. Daya listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat perkotaan untuk menunjang kehidupan mereka. Mulai dari penerangan rumah, mesin cuci, sampai pendingin ruangan pastinya membutuhkan yang namanya daya listrik. Pada masa pandemi seperti sekarang, kebutuhan akan daya listrik pun pasti semakin meningkat. Baik itu yang menggunakan token ataupun yang membayar secara bulanan. Hal ini sangat wajar sih, karena hampir semua aktivitas dilakukan di rumah saja, ya kan? Ada yang mengalami kenaikan cukup drastis hingga cash flow pun menjadi berantakan karena harus membayar tagihan listrik yang melonjak. Nah, di video ini saya merekomendasikan 5 produk penghemat energi listrik yang cocok untuk diaplikasikan di rumah kalian nih sob. Namun, seperti biasa, yang baru nonton konten kami harap klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dragon Power. Dragon Power merupakan salah satu merek alat penghemat listrik yang mudah dijumpai di pasaran. Fungsi utamanya adalah membantu mengatasi terbatasnya daya listrik. Cara kerjanya dengan menurunkan daya reaktif semaksimal mungkin dan mengubah daya keseluruhan menjadi minimum. Untuk pemasangannya pun relatif mudah, yaitu dengan mencari tipe jaringan yang sesuai secara paralel di jaringan listrik rumah kalian nih sob. Dan harus kalian ingat, pasanglah alat ini dengan stop kontak yang paling dekat dengan sikring dan hindari pemasangan pada stop kontak yang longgar. Secara fitur, Dragon Power dilengkapi dengan indikator meteran dan lampu LED untuk memantau tetap aktif atau tidak nih. Original Home Electric Saver. Alat ini mengklaim bisa menghemat konsumsi daya listrik sampai 40% loh. Fungsi utamanya adalah untuk menyamakan konsumsi watt yang dipakai perangkat listrik di rumah menjadi jumlah watt yang sebenar-benarnya dibutuhkan. Dengan cara ini, alat ini bisa mencegah kerusakan pada perangkat listrik akibat listrik yang tidak stabil dan melakukan efisiensi dari konsumsi daya listrik yang tidak diperlukan. ISRG Soft Starter. Beberapa perangkat listrik di rumah seringkali akan memakan daya listrik yang cukup besar saat pertama digunakan. Misalnya saja, AC. Produk satu ini hadir sebagai solusi untuk menekan konsumsi daya listrik pada tarikan awal dengan sistem delay timer yang demikiannya. Alat ini bisa menahan lonjakan awal pada saat perangkat listrik dinyalakan. Selain itu, produk ini juga bisa mengurangi resiko MBC trip pada rumah-rumah yang memiliki daya listrik kecil. Alat ini memiliki kapasitas beban maksimal 440 watt. Untuk faktor keamanan, sudah mengantongi sertifikasi SNI dan terbuat dari bahan plastik ABS yang tidak memicu api, serta kabel berkualitas tinggi standar ISO. E-Energy Saver. Merek yang satu ini merupakan pemain baru di pasar alat penghemat listrik. Meskipun baru, produk ini menawarkan teknologi terdepan dan automatic dynamic powernya yang belum pernah diterapkan oleh perangkat sejenis lainnya. Perangkat ini bekerja dengan mengoreksi daya secara dinamis, mengurangi jejak karbon, dan meningkatkan efisiensi konsumsi daya perangkat listrik. E-Energy Saver tidak menghadirkan efek samping pada perangkat listrik rumah, tapi justru dapat memperpanjang umur pengoperasiannya.
Enter Indonesia. Selain merek dan teknologi luar negeri, Indonesia juga memiliki produsen dalam negeri untuk alat penghemat listrik. Alat yang diproduksi oleh PT Sense Solution Global mengklaim bisa menghemat daya listrik sampai 40% setiap bulannya. Cara kerjanya kurang lebih sama dengan perangkat serupa lainnya, yaitu dengan menstabilkan arus dan tegangan listrik di rumah kalian. Beragam alat penghemat listrik yang sudah dibahas tadi, pada dasarnya berfungsi untuk menstabilkan konsumsi daya sehingga beban listrik pun menjadi lebih efisien. Selain itu, kinerja perangkat listrik rumah pun menjadi lebih stabil karena tidak kelebihan daya yang diperlukan. Kalian tertarik untuk memasangnya di rumah kalian? Jika mau membeli produk ini, silakan klik link yang ada di deskripsi.